Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lesti Kejora tersenyum indah, mempesona tentu. Selamat pagi di hari ini, karena hari ini adalah hari Sabtu, Bang Bi libur syuting acara Cinta Nikita SCTV tentunya, guys. Hal ini menjadikan kita selalu menunggu kabar terbaru dari mereka, yakni Lesti dan Bilar. Ya, sebentar lagi juga ada Semarak Indonesia di Surabaya. Lu bagaimanakah malam minggu mereka berdua di hari ini? Lesti dan Bilar akan menghabiskan malam minggu penuh kenangan perjalanan di tengah anniversary ketiga bulan pertemuan mereka di Tukul Arwana. Tentu banyak yang bertanya, kemanakah ntar malam mereka berdua akan menghabiskan waktu bersama mengenang pertemuan mereka saat pertama kali bersua. Ya, memori-memori indah itu kian nyata. Hal itu kemudian dibongkar oleh sang asistennya yang mulai kemarin sibuk menyuguhkan ucapan dan kiriman tumpeng dari para fan Leslar. Moreno mengucapkan selamat pagi di hari ini. Dan yang paling menarik adalah ketika dirinya mengunggah di laman instastory pribadinya tentang sinyalemen, kemanakah dirinya akan menghabiskan waktu hari ini dan malam nanti. Beberapa saat lalu, setelah ia mengucapkan selamat pagi, kemudian ia memberikan tulisan berlatar warna pink, Puncak Skuy. Ya, dia mengajak kita ke puncak, guys. Kemudian dia melanjutkan lagi, gua ke puncaknya sendiri, gua lagi libur. Ya, no. Ya, aku tahu no, kamu libur karena Bang Bi juga libur no. Lah, kamu ke puncak sendiri. Ya, asisten bisa libur juga ya no ya. Ya, nggak apa-apalah, ntar bareng juga bisa no ya. Hal ini mengindikasikan, memberikan pesan tersirat bahwa tak hanya dirinya, karena Moreno biasa memberikan clue-clue kepada kita, memberikan sebuah misteri dari apa yang ia sampaikan. Tentu ini bukan hanya opini, tetapi adalah petunjuk dan isyarat bahwa Lesti dan Bilar akan menghabiskan waktu bersama. Sinyalemen ke puncak, entah ke puncak di mana, kita juga tidak tahu, guys, untuk saat ini. Tetapi yang jelas, Lesti dan Bilar malam hari ini akan merayakan anniversary kebersamaan mereka, kekiutan mereka, keromantisan pertemuan yang perlu disyukuri, yang sudah memberikan berkah kepada keduanya. Tentu hal tersebut merupakan ya momen romantis berdua tentunya, di mana Bang B sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memantaskan diri menjadi pendamping si Dedek Lesti. Terlihat di beberapa event ketika dia syuting, dia begitu nampak lelah, namun ia terus berusaha tegar demi memantaskan diri menjadi pasangan sejoli kekasihnya Lesti Kejora. Tentu hal ini adalah perjuangan, dan memang seperti apa yang ia sampaikan, bahwa dialah yang ingin memantaskan diri.
Marilah tak henti di hari ini, di tanggal 24, di 23 dia bertemu, 24 ditetapkan oleh Rizky Billar sebagai hari pertemuan Lesnar, Lesti dan Billar. Marilah kita mendoakan mereka berdua akhirnya bisa mengikat janji suci nanti di pelaminan dengan penghulu. Tentu hal itulah yang menjadi tujuan kita mendukung mereka. Semoga orang yang terbaik mendapatkan sosok pendamping yang terbaik. Begitu pula sebaliknya. Lesti mendapatkan Billar yang begitu romantis, baik dan gesrek. Begitupun sebaliknya, Billar pun mendapatkan Lesti yang begitu baik, romantis dan multi talented tentunya. Semoga keberkahan juga mengalir bagi mereka sehingga sudah tak ragu lagi atas masa depannya. Karena sebenarnya Billar sendiri mengungkapkan bahwa sebagai lelaki dia harus punya tanggung jawab menafkahi keluarganya, menafkahi Lesti agar masa depannya bisa terarah. Karena ia tak ingin berkeluarga namun ia berongkang-ongkang kaki, tak memberikan nafkah. Memang Lesti begitu mandiri, tapi itulah keinginan Billar. Ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan hidupnya. Menikah hanya sekali. Berpisah karena memang sudah ditentukan oleh sang kuasa. Artinya, ajal sudah menjemput. Itu saja dari kita terkait perkembangan dan kabar terbaru serta bocoran mengenai kemana acara mereka berdua di hari ini. Tentu bagi kalian juga semoga di hari ini pendukung Lesnar mendapatkan berkah dan juga barokah, bertambah rezeki dan juga bertambah gembira sehingga imunitas tubuh menjadi kuat, kita menjadi sehat tentunya di tengah pandemi sekarang ini. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, berbaik sangka dan positive thinking. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.